Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harpik Hasnul Kobi melakukan kunjungan kerja di Garut, Jawa Barat. Kunjungannya itu untuk memberikan semangat pada para petani dan untuk bersama-sama mengatasi krisis pangan di Indonesia. Selain kunjungan kerja, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia itu memberikan bantuan alat pertanian pada para petani di Cibatu, Garut dan didampingi Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arif Wibowo. Wamentan juga meninjau para pelaku UKM mulai dari UKM kopi hingga pelaku usaha pertanian cabai merah serta para pelaku usaha yang lainnya. Sebagaimana instruksi Presiden dalam mengatasi krisis pangan, pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat bertujuan untuk mendengar langsung permasalahan pada sektor pertanian. Ya baik, terima kasih. Ini kami hadir di sini pemerintah, Kementerian Pertanian juga dengan bekerja sama dengan pihak TNI dan Polri ini untuk melihatkan kepada masyarakat di seluruh Indonesia bahwa pemerintah hadir ya. Jadi kami harapkan bukan cuma sekedar bantuan, tapi memang bantuan ini adalah sebagai trigger ya, agar masyarakat bisa mandiri ke depan. Fungsi pemerintah, TNI, Polri ke depannya ini adalah sebagai regulator. Ya. Pelakunya tentu masyarakat sendiri. Kembali ke masyarakat melalui Gapoktan, kalau pertanian, juga kelompok-kelompok usaha peternak, juga pekebun. Jadi bukan soal masalah bantuan, kita berharap bantuan ini adalah sebagai trigger, ya, pemicu untuk masyarakat bisa melakukan kegiatan pangan yang kedepannya mudah-mudahan bisa menjadi kedaulatan pangan secara nasional. Menjabarkan sudah melakukan, kemarin kita juga baru dari Tasik, itu juga petani milenial, bagaimana mempercepat produksi tomatnya, kemudian nilai hasilnya, kemudian kita kemarin di Pangalengan juga untuk petani kentang, sebetulnya sudah jalan, hanya tinggal kita melihat lagi spotting dari kebijakan pemerintah pusat, bagaimana implementasi di bawah, kita batu seperti itu. Udah jalan, kalau milenial udah jalan, kemudian produksi sudah jalan, percepatan hasil waktu juga sudah jalan, seperti petambak ikan yang di Danau Kuningan, itu dia 4 bulan, Waruk Dharma 4 bulan dia panen, sekarang sudah bisa 2 bulan panen. Jadi ini kita percepatan seperti itu. Bantuan alat pertanian langsung diberikan kepada masyarakat. Bantuan itu merupakan wujud hadirnya pemerintah dalam rangka bersama milenial atasi krisis pangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Garut. Dari Kabupaten Garut, Jawa Barat, Nuansa Priangan hadir untuk Anda.